cara merawat kabel kilometer atau KMH ya, yang jenis manual seperti ini. Bisa menambahkan minyak mesin jahit. Jadi teman-teman harus melepas pada bagian area speedometer. Putar ke arah kiri. Ini berlaku untuk motor matic, bebek, dan sport ya, yang masih manual. Jadi fungsinya agar tidak mudah putus. Nah, seperti ini kita akan tambahkan lagi ya guys tuh. Kita tambahkan lagi. Jadi biasanya kalau yang KW atau yang ori itu bedanya di bahan. Kalau yang ori itu awet, yang KW itu gampang putus. Jadi teman-teman pakai KW boleh dengan mengisi ini, atau pakai oli ya, oli yang baru ya, jangan yang udah bekas, cukupnya aja. Baru kita pasang lagi. Baru kita pasang ikat lagi ini. Udah.